Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Di video ini saya sedang mencari kutu air untuk makan burayak ikan cupang. Nah, di sini tampak kutu airnya itu berwarna merah ya, teman-teman nih. Jadi ini pertanda kutu air yang bagus, warnanya merah jika terkena sinar matahari. Nanti akan coba saya serok kutu airnya. Seperti ini, teman-teman. Jadi kutu air yang baik itu, yang bagus, pastikan dulu berwarna merah seperti tomat ini, seperti ini. Jadi di spot ini nih sangat melimpah kutu airnya. Ini spot yang paling bagus jika musim kemarau ya, teman-teman. Karena sangat banyak sekali kutu airnya di spot ini jika musim kemarau. Nah, seperti sekarang ini di bulan Maret, ini musim kemarau, kutu airnya sangat berlimpah. Jadi nyari seberapa banyak pun di sini ini tersedia ya, teman-teman, kutu airnya. Sebentar saja sudah dapat banyak sekali. Jadi kalau ada spot kutu air seperti ini, itu budidaya ikan cupang itu sangat kemungkinan besar itu berhasil ya, teman-teman, karena kutu air itu pakan yang sangat vital untuk kesuksesan dalam membudidayakan ikan cupang. Nah, ini banyak sekali. Demikianlah rutinitas saya di pagi hari mencari kutu air untuk pakan burayak ikan cupang. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channel ini, dan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.